Silaturahmi dan dialog kebangsaan berlangsung di Pesantren An-Nawawi Tanara Serang Banten Rabu siang. Dalam acara ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengisi dialog kebangsaan bersama Rois Am PBNU Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan ini Ma'ruf Amin sampaikan imbauan agar para Nahdliyin khususnya yang berada di wilayah Banten tidak ikut dalam kegiatan 11 Februari di ibu kota. Ma'ruf juga mengingatkan pentingnya peran ulama khususnya untuk menjaga umat dari pemikiran dan tindakan menyimpang.